kasih makan dulu, Lur. Ini tak kasih makan Artemia tetas. Kemarin siang saya bikin, terus tadi sore satu jam yang lalu baru saya panen. Ini jenis anakan dari tuxedo koi. Totalnya ada 70 ekor ini, teman-teman. 79 ekor. Ini jenis tuxedo koi. Kalau ini albino koi indukan, teman-teman. Ini usia 1 bulan tuxedo koi jantan. Ini HP Red Rostel. Terus ini AFR, teman-teman. Ini PRMBE. Ini anak-anakannya yang baru lahir. Nah, ini yang betinanya dari tuxedo yang tadi, teman-teman. Itu anakan yang udah usia 1 bulan setengah, 1 bulan seminggu. Ini kalau ngasih makan aku selalu seperti ini, teman-teman. Jadi tak kasih satu persatu, dikit-dikit ini. Yang penting sehari itu 3 sampai 4 kali makan. Ini indukan albino koi. Terus ini anakan dari tuxedo koi. Ini belum aku sortir karena masih umur 3 mingguan. Nah, ini tuxedo koi yang umur 1 bulan 1 minggu udah dapat jantannya 5 tadi, teman-teman. Ini indukan AFR. Ini AFR. Ini anakan dari PRMBE. Ini PRMBE juga, tapi baru 3 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Belum saya sortir. Ini sortiran yang tadi, teman-teman. Tuxedo koi yang betina, yang jantannya dapat 5 tadi. Ini HP Red Rostel yang betina, teman-teman. Udah saya sortir. Ini indukan dari tuxedo koi, sedang mau ngebrol lagi nih, teman-teman. Tinggal nunggu hari. Ini tuxedo koi juga saya kasih trio ini biar cepat beranaknya. Terus ini albino koi juga, teman-teman. Saya kasih trio. Oke, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membangun channel Video Koi David. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Silahkan dinikmati. Jika ada kesan-kesan, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koi lovers untuk persahabatan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.